Rami Prida Rekaman memperlihatkan detik-detik roket Brigade Al-Qassam meluncur dan disebut menggempur wilayah militer Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 7 November 2023, namun tidak dirincikan jelas kapan serangan roket ini diluncurkan sayap kelompok Hamas itu. Dalam keterangan unggahan, disebutkan Brigade Al-Qassam kembali merilis video saat meluncurkan salvo roket menuju wilayah militer Israel. Roket ini disebut sebagai respon terhadap pembantaian warga sipil di Gaza. Dalam video terlihat serangan roket bertubi-tubi diluncurkan. Terlihat di langit tampak asap-asap jejak dari salvo roket yang diluncurkan. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.